Sahabat Gunarso, saya masih berada di bagian dalam ya dari gate ini, gate gerbang ya, masih berada di bagian dalam. Saya belum keluar ke sana karena apa? Saya lihat di sebelah sana nggak ada tempat duduk, sedangkan di sini ada tempat duduk yang nyaman. Tadi aku udah tanya petugas, boleh didudukin ini? Boleh. Apa ini? Oh, ini kursi hanya untuk pengguna musola ya. Tapi aku tadi udah tanya, aku bukan pengguna musola, bukan ya. Tapi aku tadi udah tanya, ini boleh didudukin? Boleh, gitu. Ya udah duduk. Jadi nanti rekan Gunarso ya, sahabat Gunarso, nanti mungkin akan datang dari sana cari yang ini nih. Apa ini? Aku nggak tahu juga ini. Itu arah mana ya itu sana ya? Ya pokoknya sebelum masuk, ini kan untuk keluar yang sebelah sini, untuk masuk yang sebelah sana ya. Ini keluar semua ini, yang sana masuk. Ya, tadi aku ke toilet pria yang sebelah kanan terakhir ya. Yang ini kan perempuan, toilet wanita. Sebelah kiri ada musola. Ya, pria yang sana. Aku duduk di sini nih. Ya, gitu dulu ya. Pukul 12 lewat 50 menit siang hari, tengah hari ya. Saya masih berada di stasiun MRT Fatmawati Indomaret. Jadi Indomaret itu sponsornya dari stasiun MRT Fatmawati. Stasiun MRT Fatmawati. Saya tadi duduk di bangku yang ada di sebelah kiri itu, di situ ya. Tadinya kosong, saya tanya petugas, boleh nggak duduk di sini? Boleh. Tapi rupanya sudah tengah hari, banyak yang sholat gitu ya. Itu memang bangku itu diperuntukkan bagi teman-teman yang mau sholat ya. Buka sepatu atau pakai sepatu bisa duduk di situ. Nah, jadi akhirnya setelah penuh, nggak muat gitu, masih ada yang mau duduk. Untuk pakai sepatu, aku berdiri kasih ke mereka ya. Aku tadi berdiri aja di situ ya. Ini aku lagi nunggu sahabatku Gunarso yang katanya mau menjemput, tapi ya sekarang keluar aja ya, karena sudah nggak perlu duduk di situ. Aku keluar aja ini lewat sini ya. Kartu sudah disiapkan, kartu flash dari BCA. Aku keluar aja udah ya, karena juga sudah waktunya ya untuk dijemput. Sudah hampir pukul 13. Aku keluar aja untuk lihat-lihat di area luar ini ya. Area bagian luar dari gate ya, gate itu gerbang ya, gerbang. Nah, ini mesin pemindai ya. Jadi yang punya tas
harus dipindai di situ, masukkan, dijalankan supaya kalau ada barang-barang berbahaya bisa terdeteksi. Di sini, oh ini ada Indomaret Point. Indomaret Point, ya seperti Indomaret kecil gitu, yang berada di pusat keramaian ya, antara lain stasiun MRT, ya juga ada di stasiun KRL. Di sini ada jalur Where to Find Us, Bundaran HI. Bundaran HI. Di sini ada, oh Indomaret. Indomaret ada di mana aja? Indomaret ada di Duku Atas. Ada di Indomaret Point ya, toko seperti ini ya. Toko Indomaret kecil. Ya, ada di Setiabudi. Bendungan Hilir nggak ada. Di Istora ada. Ya, yang lain Haji Nawi ya, ada ya Haji Nawi. Lalu ya tentu Fatmawati ya, Fatmawati Indomaret. Ini Lebak Bulus. Enggak ada Indomaret Point. Poin, oh maksudnya poinnya itu poin kopi. Keluar A dan D. Yang D itu ya ini A dan D ya. Jalan TB Simatupang, Jalan RA Kartini, RSUP Fatmawati. Di sini tangga manual. Yang ini juga tangga manual. Sebelah sini apa? Eskalator mungkin ya. Nah, iya, eskalator naik. Ini ada loket, ada mesin tiket otomatis, tiket vending mesin, tiket vending mesin, mesin tiket otomatis untuk beli tiket. Di sini ada apa ini? Dina. Oh, geser untuk atur ketinggian. Slide for adjust height. Apa ya Dina itu ya? Oh ini, digital intelligent assistant. Assistant ya. Asisten intelligent digital. Intelligent itu apa? Cerdas gitu ya, cerdas, pandai, cerdas, asisten, pandai atau cerdas digital. Buat apa nggak tahu ini. Ada teleponnya. Ya nggak tahu apa. Di situ ada lift prioritas. Oh ini bukan gambar toilet ini. Tuh, seperti itu ya, ada gambar pria dan wanita, lalu ada difabel, tapi bukan
menunjukkan, bukan petunjuk letak toilet. Ini lift, itu kan ada panah ke atas, panah ke bawah. Ini menunjukkan lift ada di sini. Lift ya, bukan toilet. Koi. Makin banyak ya jual-jual gini ya. Kopi. Cuma ya kalau aku nggak mau ah. Mending yang Starling. Starling. Ya, suasana seperti ini. Ini sudah di bagian luar ini. Bagian luar dari stasiun MRT Fatmawati Indomaret. Lewat itu gate itu ya, itu bagian dalamnya yang sudah orang udah memindai atau ngetap kartunya. Yang di sini ini pengunjung umum dari jalan dari bawah itu, jalan raya yang di bawah bisa naik ke sini untuk misalnya belanja kebutuhan di Indomaret Point. Nah, tapi kalau yang di sana itu yang penumpang, penumpang ya. Aku tadi juga dari dalam. Di sini ada apa ya di sebelah kiri ya? Ini nggak tahu info, informasi jalur pemeriksaan tas kecil dan tanpa barang bawaan. Oh, bisa masuk juga. Oh, apa ya, jalur pemeriksaan ya. Udah, kalau ini kan diperiksa-periksa yang sebelah sini. Oh, ini jalur pemeriksaan tas kecil dan tanpa barang bawaan. Begitu dulu ya teman-teman, sambil saya nunggu sahabat Gunarso.